Halo guys. Suaranya gak kedenger deh. Ini kita lagi persiapan berangkat dari rumahnya Mbak Yana, mampir makan dulu. Makannya apa? Makan bebek. Mbaknya lagi ditanya Mbak, aduh cantik-cantik. Makan air. A few moments later. Perjalanan dari sampai mana nih? Sampai untuk mendahului. Mampir kiri untuk mendahului mau daerah kira. Sekarang pukul 9 malam. Hampir 7 menit lagi. Sampai jumpa di sana. Kita mampir bentar di Alfamart, bang kecil. Terus gantian yang nyetir. Yang tadi Mbak Kata, sekarang Mas Toib. Dan Mas Toib ini dia tuh sebenarnya belum pernah nyetir yang mobil Matic ya. Ya Mas Toib ya. Belum pernah nyetir yang Matic ya. Teman-teman asuransinya. BPJS. Nah, perempatan ini Mas really mistis juga. Anjir. Banyak bisa orang yang lihat, Mas. Bisa lihat, banyak orang yang godong. Banyak orang yang di ruang-ruang terus akhirnya dia menghindar dari mereka, akhirnya kecelakaan. Kita udah hampir sampai guys, ini sudah di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro. Tomorrow. Hari pertama setelah sampai di rumahnya Miss Bar, kita ya kiri Mbak, kita menuju ke destinasi pertama Candi Penataran. Mas Toib ini sudah sepertinya masih ngantuk, asal tetap gemuk, dan kita para pria disetiri oleh Mbak Tata dan Mbak Riri. Mbak Riri sesungguhnya Mbak Tata. Wese. Syahroni. Sampai jumpa di Penataran. 12 seconds later. Langsung ditawar kopi. Selamat datang, sudah nyampe di Penataran. Ini mobil kedua, mobilnya Mas Wildan. Mana sih? Gimana Mbak Tata, jalannya bagus nggak menuju ke sini? Lumayan ya. Sudah maju ya. Oke, sampai jumpa lagi di sana. Sometimes you need to go. Take a step back to see the truth around. Ini ceritanya aduh. Apa ramadhan? Jadi guys, kita pas masuk itu harus daftar dulu. Daftar dulu ya Pak ya. Sama Pak siapa? Pak Suri. Pak Suri ya. To be in the great outdoors forever free you and me meant to be in the great outdoors forever Oh beda dah, kan bosok.
Dalam pasir pak. Oh, pemandian. Minum yuk. Ya Allah. Wah, gua kan kakek sugiyo nakan. Jadi ini kita mulai naik ke atas Candi Penataran. Nah, ini pemandangannya bisa dilihat. Wow. Alhamdulillah lightnya cerah banget ya. Siang semuanya, jadi kita di sini sedang ada di Candi Penataran. Boleh ikuti saya. Jadi kita akan Jadi kita akan membedah satu persatu dari candinya masing-masing. Nah, Candi Penataran ini terletak di Desa Penataran, Kabupaten Blitar. Banyak orang sudah kesini juga. Jadi ini merupakan salah satu dari trademarknya dari Kabupaten Blitar, begitu. Kita bisa lihat panas banget ya di sini. Karena kita sekarang sedang pukul 10 kurang 5. Gimana Mbak perasaannya kalau di sini panas apa? Ya alhamdulillah dingin sekali. Dari kok masih asal sing sa se se sing zangzu. Baik, siap kita akan menuju ke sana. Seperti nah. Ini adalah salah satu contoh dari relief nyata. Jadi ketika kita pencet dia bisa bergerak. Coba ya. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan kembali ke video berikutnya di Bung Karno, makam Bung Karno. Moments later.
wes. Kayak topeng monyet. Ricky monyet teh. Ketiran. Kulinernya makam Bung Karno. Di sini kita bisa banyak sekali pilihan, ada sudah kuliner lagi. Kayaknya wis luwe gitu ya, komplek kuliner. Di sini kita bisa beli banyak banget oleh-oleh mulai dari baju Jawa, terus permainan-permainan Jawa. Baju Sumatera enggak ada. Baju Sumatera enggak ada, Mbak. Tadi udah belanja apa aja, Mbak? Halo, Mbak. Mbak. Belanja duster, tas, handmade, duster juga, ya, terus tadi ada pipa rokok, terus apa? Oke. Okay. Waktunya saya lagi, ya? Oke. Okay. Tadi saya cuma beli ini doang. Iya. Menurut saya, tak kira lagi. Coba dong. Coba. Pasti. Selepeh. Cukup nang mobil Tata. Wah, ya gak cukup. Kon laku dhewe sing sing. Oke, Tata beli apa tadi? Unboxing gini. Iya, unboxing. Unboxing caster. Iya. Sama baju buat kuku. Oh, mantap. Very nice. Gimana? Dia gak jadi. Oke, siap. Meningkatkan ekonomi bangsa. Mantap. Cuma satu doang tapi. Beli apa? 20 ribu. Oh, ya. Kalau dua tadi bisa dapat 30. Tapi satunya habis ternyata. Story suci 17. Oke lah ya. Oke. Siap. Oh, bisa, Bu. Kalau itu 15, ini yang dari gula putih. Ya, import, di import dari Bali. Yang enggak ada di Surabaya. Ya. Ini yuk. Ada. Ini sukun. Sukun. Tuh, nang toko Tata malah nang. Jangan lupa kunjungi tokonya Tata. Ini ya. Ya, bisa. Ah, seksi banyak. Ini gini dua ada. Kurang lewat. Dua. Ini beli anak kandar. Jadi cuma kamera. Gimana? Ya, tadi dari 14 kali 2 30 ya. Tambah 20 harusnya 50. Katanya berapa tadi?
apa? Ya ini tadi saya hilang. Kenapa? Berapa? Tadinya 15.000. Nah, terus tadi 2 bisa didiskon jadi 25.000. Terus dan di sini satunya 10.000 belum diskon. Jadi paten ya, Bu ya. Jadi belajarlah menyeleksi, jangan terlalu terburu-buru ya mengambil keputusan ya. Iki Maulana enggak bisa nawar. Nah. Tapi enggak apa-apa lah, minimal kan ketawar 5.000. Oke, okay, siap. 5.000 lumayan kena dikit aku blimbing. Duduk kancaku, duduk. Jajanan yang paling khas di Blitar adalah es pirat. Katanya di mana nggak ada. Betul gitu Pak? Iya. Di mana nggak ada gitu. Murah banget, satu cup cuma 5.000 doang. Sigar. Es pirat ini saking apa Pak? Tepung beras. Tepung beras. Kalau kanji sedikit nih. Jadi komposisinya gabut ya bagaimana? Gabut. Terus pleretnya beras sama dikasih sandi. Terus jeruk sama disiram pakai air santan. Waktu gini memang agak sepi gini Pak. Sepi. Minggu penuh. Bagi Senin Selasa tambah sepi ya. Ini ada apa? Cuma ini namanya namanya peret. Peret itu apa sih nempet? Oke. Mbak Tata gak usah mau lebih frame. Jadi pelaku. Iki anu Indonesian street food. Selanjutnya bawa awak nolong lah. Di pedel. Oke, unboxing. Ini truk Mitsubishi. Oke. Oke, nice. Buat anak. Buat anak. Anaknya siapa? Dari yang mana? Istrinya di mana? Ya salah. Istrinya ditinggal, lagi hamil di rumah ditinggal. Bukan sih kayak istri. Oh, kalau sih kalau tak kok, kalau tak kok, lu asal kali lagi dengan istri. Aku kan dulu. Tapi masih buka bu. Ya, udah lama, tampon tampon. Ya, ya terakhir. Ya awakmu gak dikorong nih. Eki lewis. Kosong. Iya. Ya, gak ada yang Hari pertama pukul 14.56. Masa ronek grupan mampir di bakso. Cuman sama Mbak Tata sama Mas. Bakso Tarlung. Bakso Tarlung gue ini nih. Bakso Tarlung cetar balung.
cabang Blitar. Balung artinya apa, Mas? Balung itu artinya tulang, tulang. Tulang. Ini ada Mas Reddy pesan apa, Mas? Siomay. Siomay bawa mukiper. Siomay bersama ya. Yo. Many tic-tacs later. Jadi ceritanya kita terjebak di barisan karnaval. Pinggirnya apa lah mau gedenya? Oh, ngawur ayo. Depan sendiri. Ki ono sing mendem nih, mendem ta Mas iki yo. Ya ya jeng asik ngene deh. Los. Ogo-ogo. Anoman tadi. Udah anoman iku putih, Cak. Iya, Bu. One eternity later. Ini malam. Malam takbiran. Bukan malam sebentar. Cahaya sahabat. Malam satu suruh. Asyik kan kotor garam istan. Asyik gremet gremet. Terus batu hijau. Kak, masalahnya tidak aku merekam diriku sendiri. Kok bengi ra kuat ngono ta bareng bengi. Ra kuat opo? Ra kuat nganjat. Nganjat yo pusing. Darah rendah. Meski hatiku ragu. Lagi berguna lah di tubuh kan bisik. Sangkek lagi yuk. Entah ini apa nih? Lebih lu. Dan kewadah soalnya. Lagi makan apa, Mbak? Makan spaghetti. Spaghetti with keeper. With sausage. Sausage. Soy. Mbak Tata masih cantik. Saus sage. Sausage. Kecap. Oh, bean soy. Oh iya, soy. Soy sauce. Dia ini lekas itu sentai ya, holding hands, I could be him. Love is still moving when we used to. Selamat pagi, Bang. Pukul berapa sekarang? Sekarang setengah enam lebih lima. Suaranya kedengar gak? Mbak Tata masih cantik ya, Mbak? Oi. Mbak Riri, Mbak Mama ini. Sopo ya sudah sebutin dewe wis. Nah, jadi ini pagi hari di Tambak Rejo. Pantai kok Tambak. Iya, pantai. Kita sarapan apa pagi ini, guys? Sarapan pisang. Pisang. Kopi, 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 gua susu. Thank you.
More moments later. Several bad puns later. Hari kedua dan hari terakhir pukul 12.01 kita menuju ke deer feeding paliran tempatnya di Jogja dicuk saja. Adiknya siapa mbak? Adik Rus. Panas. Mau dibumbu apa mbak? Ditumis apa di? Jangan sampai kemakan rusa. Cah kangkung ya mbak ya? Oke. Okay. Ini anu jadi buat makan misbah karatnya. Terima kasih ya. Semuanya buat saya saja, nggak apa-apa. Jadi kita masuk bisa ngasih makan langsung ke rusanya dengan membeli kangkung. Wih, panas. Rp2.000 dari seperti ini. Masuk. Kamu kok bikin lebih baik daripada mantan. Enggak dikasih pun ikut itu. Mas Reddy dapat apa? Enggak ada pengikut ya? Lagi nambah apa? Ngapain? Sampai naik, Pak. Kasih atas biar difoto.
kayak tadi kemarin sampai naik dia. Naikin. Mana lihat deh. Wow, stretch mark. Lagi nyium apa, Mas? Lagi nyium Bebi Dosa Muda. Namanya siapa? Namanya Misbah. Diri siapa anjing? Kurang gede kalau ganti. Kayaknya kurang liar. Mas. 72 hours later. Ini makan terakhir kita ya, kayaknya. Maksudnya makan terakhir dalam sesi ini. Pesan apa, Mas? Ayam lodoh. Padahal di Kediri ya. Mbak Tata, lodoh juga saya, lodoh juga Ira. Selamat makan. 2,000 years later. Sudah sampai Surabaya lagi. Mbak Tata masih cantik ya. Kok ada budut mut murung-murung? Barang-barangnya. Misbah capek ya, sore, anu nyetir gitar serupa ya. Lo iya. Ngomongin spirit buru ae, Mas. Jalan apa tuh? Tunggu lah, badan berapa yang ada rumahnya? Temen ada arek kok, Mas. Sama nyetir kok yang ngono, Mas. Capek. Tapi ndung. Closing. Baiklah, terima kasih sekian selama berapa jam? 70 lebih jam ya. 2 hari 3 malam kita bersama. Diono 2 hari 3 malam. Kembali kampret. Dugri kan kesetir. Ya siap. Sama-sama. Pikir kabeh wae kesel. Selamat menikmati videonya. Wis mari ya. Krip, jangan lupa like. Mari.